Hai, hari ni saya nak bercerita mengenai Niqa Hijab Wash Pencuci Tudung No.1 Malaysia. Okay, dari segi warna, kita memang nak dia nampak cute dan menarik. That's why dia terdiri daripada warna pink dan biru. Packaging dia nampak tak? Senang untuk disangkut. So, bolehlah sangkut kat bilik air atau kat mana-mana. Okay, kita tunjuk tekstur dia pula. Kalau tengok, tekstur dia, dia punya tekstur tu tak terlalu pekat dan tak terlalu cair. Dan, kita punya tekstur juga sebenarnya dia selamat pada tangan dan juga kulit sensitif sebab pH Niqa Hijab Wash kita hanya 7. Ia juga takkan membuat kulit kita kering dan mengelupas. So, selamat untuk kulit biasa dan juga kulit yang sensitif. Ini adalah contoh tudung yang mempunyai kesan peluh makeup dan foundation yang melekat pada tudung, dan kesan ini memang takkan hilang kalau kita cuci menggunakan pencuci biasa. Niqa Hijab Wash juga sesuai digunakan untuk eksklusif hijab yang menggunakan premium material seperti satin, serum dan juga jahitan eyelash. Ia juga sesuai untuk tudung-tudung pointed yang memerlukan penjagaan yang rapi dan juga sesuai digunakan untuk tudung-tudung yang mempunyai manik-manik detailing dan juga Swarovski. I think I got myself in trouble, so I'll fill the bath with bubbles. Then I'll put the towels all away. Should've never said the word love. Threw a toaster in the bathtub. I'm sick of all the games I have to play. I'm tired of being careful, tiptoe, trying to keep the water warm. Let me under your skin. Oh, there it goes. I said too much, it overflowed. Why do I always spill? Ta-da! Nampak tak? Kesan minyak dan kesan peluh tu tadi dah hilang. Kesan minyak muka, peluh foundation tu dah hilang.